Terima kasih anak-anakku. Yang pertama, bahwa kawasan pantai Malalayang dan Bunaken sudah hampir selesai, kita benahi, dan saya harapkan seluruh masyarakat di Manado khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya ikut menjaga kebersihan di sepanjang pantai Malalayang yang telah kita perbaiki, kita benahi ini. Karena ini menghabiskan uang yang tidak sedikit. Di Malalayang dan di Bunaken itu kita menghabiskan anggaran 96 miliar. Dan ini akan kita teruskan nanti ke arah sana sampai penataan kota Manado ini akan menjadi semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.